Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut jadwal siaran langsung Piala Dunia hari ini, Senin 28 November 2022, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan daftar asis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Piala Dunia match day kedua hari ini, Senin 28 November 2022, Kamerun versus Serbia jam 17.00, Korea Selatan versus Ghana jam 20.00, dan Brazil versus Swiss jam 23.00. Jadwal pertandingan Selasa 29 November 2022, Portugal versus Uruguay jam 02.00. Pertandingan Piala Dunia akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video SCTV, Moji TV, Mentari TV, dan Next Parabola. Klasemen sementara Grup A Piala Dunia tahun 2022, Belanda di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin, dan Ekuador di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Klasemen sementara Grup B, Inggris di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin, dan Iran di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup C, Polandia di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin, dan Argentina di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Sementara Grup D, Prancis lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 6 poin, dan Australia di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup E, Spanyol di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin, dan Jepang di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup F, Kroasia di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin, dan Maroko di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Klasemen sementara Grup G, Brazil di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, dan Swiss di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Dan terakhir Grup H, Portugal di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, dan Korea Selatan di peringkat kedua dengan koleksi 1 poin. Berikut top skor sementara Piala Dunia tahun 2022. Berikut top assist sementara Piala Dunia tahun 2022. Berikut daftar clean sheet Piala Dunia tahun 2022. Itulah jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.